Pemirsa, hey, selamat pagi. Hari ini si Travis akan berangkat, jadi dia lagi siap-siap untuk packing. Dia akan pergi tidak terlalu lama, dan sekarang dia lagi dibawa untuk kasih bersih halaman belakang sebelum dia pergi. Dan juga kita akan membawa dia pergi ke markas militer karena taksi akan mengambil dia dari markas militer ya. So, makanya saya lagi getting ready. Ruby sudah ready. Ruby siap? Siap pergi antar Papa Travis? Ya? Rose masih tidur. Zack dan Rachel lagi di bawah. Mereka bilang dari tadi. I'm gonna miss you, Daddy. I'm gonna miss you. Ini mengingatkan saya akan ketika si Zack masih bayi, Travis pergi meninggalkan saya dan dia dengan dua anjing atau tiga anjing di Las Vegas. It was a long time ago. Saya membuat segala sesuatu sendiri waktu itu di Las Vegas karena di Las Vegas saya pikir suasananya antara istri-istri militer itu tidak terlalu dekat. Kalau di sini itu sangat dekat sekali, di Texas juga waktu lalu dekat. Kebanyakan waktu itu tetangga saya yang membantu saya karena dia sangat baik sekali pemirsa. Cuma dia sudah meninggal sekarang ya. Tetangga yang super the best. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk berbicara dengan saya pemirsa. Dia akan bawakan saya makanan. Dia membawakan saya daging-daging untuk dimasak. Saya pikir saya sudah ceritakan ini waktu lalu di vlog. Buat saya tidak yakin apakah saya menceritakannya dengan detail. Cuma dia orang tua pemirsa ya. Mantan angkatan laut. Dia hanya tinggal dengan istrinya sendiri dan istrinya itu dia duduk di kursi roda. Jadi setiap hari dia melakukan segala sesuatu di rumah. Saya pikir 10 pemirsa anjingnya. Saya mendengar ada orang yang menangis. Rachel? Oh, Rosie. Yes? Oke. Okay. Oh, Jojo. Mami pi anak sudah bangun. Hai. Hello. Mau pergi antar Papa Travis ke taksi. Rosie siap? Siap? Siap, 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 siap. Ganti popok dulu ya. Hai, bilang hai. Tunggu Ruby. Sleep good? Good. Thank you. Love you. Mama ikat rambut dulu. Rambut sufuraga. Oh no, Rosie buang ini boneka. Kenapa buang ini boneka di bawah? Pemirsa, saya ini sudah gemetar. Gemetar sakit perut. Ini sakit perut penyebabnya ada dua, pemirsa. Satu karena si Travis akan berangkat dan yang satu saya tertawa mungkin rasa berak, oke. Okay? Kita sekarang lagi berada di depan Chow Hall. Kalau Anda nonton video yang kemarin, kita juga pergi ke Chow Hall. Nah, sekarang tidak ada tempat lain yang ada di pikiran kita untuk pergi makan makanan pagi aka breakfast. Jadi kita pergi ke sini saja. Dan juga ini masih pagi ya, jam 8 lewat. Kebanyakan di sini restoran-restoran mereka tidak buka secepat ini. Saya pikir mereka buka sekitar jam 10, jam 11. So, kita mau untuk spend family time sebelum si Travis berangkat. Kalau Anda menonton video saya yang sebelumnya, kalian melihat dia pakai baju ini tuh, sama. Dia pakai ini cuma tadi malam, pemirsa. So, my face is explaining because I'm in the middle of shaving. Okay, you can shave. You sure? Yeah. Saya sudah siap dengan DP payung. I need a razor. This is ridiculous. It's not good? No. Not sharp enough? Hair's too long on the sides here. Uh-huh. It's not cutting it. Travis bilang itu rambut-rambutnya yang di samping agak sedikit panjang, jadi itu pencukur dia tidak cukur dengan bagus ya. Setelah makan pagi, saya memakai sedikit waktu untuk pergi berbelanja makanan buat anjing-anjing dan juga kita untuk mungkin 2 hari ke depannya sebelum saya pergi ke grocery store. Ini lemon yang besar-besar, ini cocok sekali untuk bikin jus.
Anak-anak tidak terlalu doyan, mereka suka yang kecil itu, yang biasa jadi sini dikatakan mandarin. Saya mengambil beberapa lemon untuk bikin ikan di rumah. Habis itu kita ambil batata, pemirsa. Oke, because it's a must. Saya belum suka sekali dengan potato, batata, kentang, pemirsa. Sangat maknyus, fantastika. Bikin french fries, bikin wedges, pemirsa. OMG, enak sekali. Saya akan bikin wedges pedas nanti di video dan akan share dengan kalian resepnya, pemirsa. OMG, you have to try it. It's so good. Oke, okay, dan next saya pergi mengambil makanan-makanan anjing. Biasanya kita nafkahi anjing-anjing kita dengan itu makanan yang mereknya Diamond. Cuma tidak ada di sini. Jadi kita beli apa yang ada saja yang cocok buat anjing-anjing kita. Yang cocok dengan rambut-rambut anjing-anjing saya supaya, you know, rambut mereka bisa berkilau. Terutama saya harus membeli makanan yang agak sedikit lembut buat Shadow dengan Zoe. Karena gigi mereka sudah tidak sekuat yang dulu, pemirsa. Zoe dengan Shadow itu mereka sudah tua ya, sekitaran 9 tahun. Mereka lebih tua daripada Zack. So, ya, semuanya selesai. Si Travis taruh dalam mobil dan dari sini kita akan minggat. Kita sekarang lagi di taman. Saya mau bawa Ruby keluar tapi ini sudah gerimis lagi. Pikir sebelum si Travis pergi, kita meluangkan waktu di sini karena jadwal taksinya itu datang jam 12.30. Sekarang masih belum jam 11 siang, pemirsa. Saya pikir ke sini untuk bermain-main dengan anak-anak dulu. Si Ruby lagi di mobil sana. Ini Ruby hanya berada di depan kita sini, by the way. Tidak jauh. Dan juga kita berada di dalam markas militer, jadi sangat aman sekali. Hey. Oh my God. Oh my God. Halo Ruby. Ruby baik-baik. Hey. Trust me, you're gonna like it. This is like out of her comfort zone. Well, that's what daddy's here for. Destroying comfort zones. Oh no, it's wet, honey. Oh, you can do it with her. She's smiling now. Hey Ruby, you are not even 1 year old yet. Mm-hmm. Your daddy's gonna go. 4 months, right? What? 4 months? You did? Oh, I thought you're gonna go for 4 months. No, she's yes, she is 4 months. Yeah. Yes, she is 4 months. I've been gone for 6 months. It's deployment. You don't remember? You gotta go for 6 months? 6 months. Deployment. This? Today? Yeah. 6 months? Yeah, I'll see you in 6 months. Travis, don't you play with me. No, you're not. Ya, Rosi itu peluncur dia kotor.
Oh my God, someone's gonna cut you off before you get drunk on hugs. And is that a plane? Yeah. And that one also mine. Mereka lukis ini tadi pagi buat Travis untuk dibawa. Ini si Rachel. Ini si Zach. Pesawat. Oke. Okay. Pesawat di mana ini? Zachy, what is this? That's my airplane. You made it upside down. Oh, it's upside down. So like this? Yes. Oh, oke. Okay. Saya pikir begini, ternyata begini. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya taksinya datang, namun taksinya tidak bisa masuk ke dalam markas militer karena dia tidak mempunyai ID sama sekali ya. So, ini Travis mengucapkan selamat tinggal buat anak-anak, Zach, Rachel, Rosie juga. Rachel langsung rasa sedih karena dia sangat rindu sekali dengan bapaknya sebelum dia pergi pemirsa MG. But itulah dia video kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya pemirsa. Bye-bye. Bye. Safe flight. Mm-mm-mm. Dah.